Untuk soal di atas, kita diminta untuk mengubah persamaan logaritma tersebut ke dalam bentuk x. Maka, kita kali silang terlebih dahulu, kita akan dapat a sama dengan y dikali 1 ditambah be pangkat minus kx. Kemudian kita kalikan y-nya ke dalam. Setelah itu kita pindah ruas y-nya. Kemudian kita bagi dengan by, maka menjadi e pangkat minus kx sama dengan a dikurang y dibagi by. Kemudian kita akan memakai rumus logaritma yang pertama. A log c sama dengan b, maka a pangkat b sama dengan c. Di sini kita misalkan e sebagai a, negatif kx sebagai b, kemudian a min y dibagi by sebagai c. Maka kita akan mendapat hasil min kx sama dengan e log a min y dibagi by. Kemudian kita akan memakai rumus e log x sama dengan ln x. Maka min kx sama dengan ln a min y by. Kemudian kita akan mengubah menjadi x sama dengan, maka negatif 1 per k dikali ln a min y dibagi by. Ini adalah jawaban dari soal di atas. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.